Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Yang pertama adalah paru. Paru fungsinya untuk makan atau mengambil makanan. Bentuk paru burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang kedua adalah sayap. Fungsinya untuk bergerak atau terbang. Yang ketiga, ekor. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Namun, pada beberapa jenis burung seperti merak, ekor juga berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis dan sebagai alat perlindungan diri. Yang keempat adalah cakar. Fungsinya untuk menyengkram mangsa atau hinggap di dahan pohon. Bentuk cakar burung berbeda-beda disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Yang kelima, mata. Fungsinya untuk melihat. Itulah bagian-bagian tubuh burung beserta fungsinya.